cucun-cucun dadong nih luluh tomaro luar biasa dong. Artinya gini. Artinya apa? Ya ini kan emansipasi tidak hanya laki-laki aja yang mampu, wanita harus mampu juga berkreativitas apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh laki-laki. Wanita jangan tinggal diam aja, ya benar kan? Wanita harus mampu berdiri di ujung tomaknya laki-laki. Ih, maksud cine? Ih, emansipasi kok nih? Udah bertenang kan? Berdua orang gak apa-apa. Weh, tugas wanita itu dua kan? Dua apa? Bakti ring dosa yang dewasa. Nomor dua, taat dan patuh kepada suami. Yang ada pekerjaan rumah tuh yang laki-laki sebenarnya punya. Termasuk rumah piring, memasak, nyampat, membanten laki semua sebenarnya punya. Lalu wanita tuh dua, bakti ring dosa yang di dua patuh kepada kuranan, pada suami. Mau janjurin ke kurana nyampat, istri nyampat, rumah piring. Harusnya nyang. Si patuh, patuh kepada suami, nah benar sama saya itu. Tetapi dong, dari penampilan empat banyar penyangro salut. Astungi sempol. Lu salutnya kan banyar apa ada nih, ane buat tuh kan. Sebut terkenal mulu. Tanya buka kajo sendiri. Bang Cina, mana bidan tu tahun 72-an, 74 tu. Mana banyak uat, mana mulu ngelacak tu sebudi. Tanya buka kelo, tanya buka kajo tu di samping setero tu itu dadong tugas tu kajang kliennya ramai tamu sambil dadong ngeliat tu bang kliu nong bang tamu terwangi. Tu lah ne. Banyak bengkal bensin. Bengkal dadong tu ini tugas yo di jodana. Di abian sentar. Di abian sentar. Tu depan banyak lebah depan ada oke tu kerja. Itu luar biasa. Makanya bersyukur dengan cara bergaul. Cara bergaul? Kan banyak penyangro. Benar. Nah, menjadi lokal identitis, identity, identity, lokal genius tu. Milu yang kena pengaruh yang cara emas. Cara emas. Saya bergaul jak emas. Lagian menggosok ni bisa mengandung kadar emas. Banyak ini lantas yang disuat dengan lah dan kesenian cak zaman dulu banyak penyangro begitu ada parade kecak ini dia mampu menampilkan meskipun ada wanita tetapi dia tetap bersatu mampu mengumpulkan mereka semuanya itulah tujuan kecak kita untuk bersatu itu hebat lah kita tuan itu keunggulan daripada Desa Sumerto Klot. Nah, makanya bidan ada cak lantaseng perkembangan zaman sing ado jami lantaseng bin atas gagasan atau ide jero mekel berbekal agung pengajian Nom Suwardana ide gagasan kemudian ditindaklanjuti oleh saudara Arik diberikan pembinaan ternyata mampu luar biasa nanti ke depan Bapak Jaya Negara, namanya beliau terpilih jadi wali kota akan dipendekkan 1000 cak untuk Sumatera Kelot untuk hut kota dan pasar. Waduh ide kita. Waduh ide kita. Ini boleh ide telefon ada dong. Ini kayak ini pun dongnya bang radio siu cak di tulis Sumatera Kelot dan dagang lagi ya kan? Nanti saya akan danai semuanya. Oh pasti mesti banyak 1 M. Wih 1 M. 1 MM. Wah. Nah artinya kan sengado bidan dati ado. Di Subhana do bin sing ado. Namulo ragone ulian ado ne ulian sing ado ne lanang. Coba sing ado ne sing ado sing ado ne ado. Ado ne ado ulian sing ado sing ado ne sing ado sing ado ne ado. Bau yang uyang cang. Ade kene. Dado dado gitu kan. Contoh bidan rago ado sing. Sing. Ah, lamongan dia tegar rago. Ado. Kita berdua ndak semati sing ado. Sing ado ben. Oh, berarti ane sing ado to. Ane ranang ado ne ado. Coba sing ado ne sing ado sing ado ne ado. Nyangat-nyangat uyang-uyang. Dado gitu. Tidak ada cak. Tidak ado. Ah. Begitu. Tahun 70-an, 80-an. Begitu berkembang maju. Nyang nak ale pengupo jiwa ilangin pidana ngecak tengahan sing upah jero. Kadang nawang dong dikumpul dong pesa karena berkesenian ikhlas itulah taksu itu melingih yang gue berkesenian didasari dengan keikhlasan sang yang taksu pasti melingih ring sedoning anggo sari rago dan suang-suang desa banyak ragone yang gue pemberi pipis jangan harap uang itu nomor dua angkal pertama memargiang sudarmo berdasar antuk darmo pasti ke arte kamu mokso sido ke panggung bidang lah ngumpul dong pesa ngomong mencim doot lu kumpul yang pesa lagi ratu ngai kecari embak kene ah jadi mana tan cicing sih mana
lain cincin alih dicariin sesingman. Nah, makanya itu perubahan yang paling kekal inilah suatu bagusnya daripada generasi tadi pemuda itu bergaul yang tidak baik, apalagi zaman sekarang, terutama generasi milenial lo. Jangan pernah itu pergolakan yang negatif yang namanya narkoba. Say no to drug. Katakan tidak untuk narkoba. Ada yang saisek. Ngomong-ngomong saudara, jelas menolak narkoba. No. No. Raih prestasi lokal identity. Yes. Prestasi. Yes. Narkoba. No. No. Prestasi. Yes. Narkoba. No. Tain sampi. Yes. Amati. Nah itulah support apa dan motivasi dan artinya lagu berdasarkan keikhlasan berkesenian. Nah atau cara lagu tampil ini kan ikhlas. Iya pasti ikhlas. Harus ikhlas. Tuh mikirin sesari, mikirin pono cara jani. Nah pokoknya ikhlas. Nah yang topo hidung aja hari ya dulu jual makan. Gak pasti ngomong. Dini notane. Pokoknya luar biasa banyak penyangrone. Luar biasa. Ah, rakon nggak dia bergaul dia caro yeh dijo kal ngos. Caro yeh dijo ngos. Pangidang di kuro anggo wang suh pade. Di pohon anggo nyakan anggo minum. Di klinjing nih. Ada onjeh ini kan rondo lagi dulu. Makan nih. Ada nih bisa rakon ngos sang berdewek sih gitu. Benar, makanya mari kita berkreativitas. Kalau kita sudah memuliakan namanya seni dan budaya hidup itu akan indah. Indah itu beautiful. Akan menuju manusia yang unggul. Manusia yang unggul karena sering ngaturan kipat dampul. Maka oleh sebab itu mari kita berkumpul. Nah, pemirsa. Pemirsa. Sematan. Sumatera Club. Iwawu Banyar Penyangro luar biasa menampilkan. Babakan Sari. Nah, Babakan Sari tadi ada wanita banyak ya. Betul. Nah, dia bisa menyamakan suaranya. Nah, tapi sekarang untuk bagaimana dengan penampilan Banyar Kepisah? Nah, Kepisah jangan tinggal loh, jangan mau ini tidak ada domba ya. Ini parade menunjukkan jati diri, menunjukkan keunggulan. Kengkeng Kepisah pasing kalah aja penyangrau maru hebat penyangrau. Nah, jadi Kepisah akan menampilkan dengan judul Saya Mukyani Pawana Atmaja. Saya Mukyaning Pawana Atmaja. Luar biasa. Sing pocong ngantosan peserta paling siduri. Oh. Di antara 10 peserta yang ditampilkan. Ada cak pecing-pecing pesan-pesan. Itu pengalaman yang luar biasa. Mungkin baru pertama kali mereka melakukan tarian cak. Tapi kan luar biasa nih. Generasi milenial mau dia berkreativitas melalui cak ini. Betul. Pang nama Yecen Madan Tetamian dalam bahasa Indonesia bernama warisan budaya tak benda. Tetamian luar biasa. Ingat nawang keranana ada cak tuh. Apa keranana? Sejarahnya jani sunenian kan ada cak penampilan dari Bono. Begitu? Kenapa cak dari Bono? Ah, tak berani mengklaim Bononya dari dulunya. Tahun 1900 tahun 50-an itu kira aku nah zaman penjajahan Belanda nah, di Bono Tegumi gubrok geduk guru apa gudug pergudug gubrok gerubuk gerubuk akhirnya kerauhan makanya utulah iriko raris ngariane ngemadan cak karena banyak pelaku cak ada di Bono sebelum itu kan ini udah di Tanjung Buka nih Gusti Kompiang Gelas ada nih aneh rauh meriki makanya di RRI
Duduk lantas kiri kering melakukan pembinaan-pembinaan. Ngering Tanjung Bungka, papat pengurus yang bunuh, ada ke Nusuk Duo, ada ke Cimaran, ada ke Mengui. Ada ke Mengui? Nah, kencangnya sudah ada di zaman dulu. Berawal dari Tari Sangeng. Ternyata uling bidan, Pak Dota. Zaman dinasti Sri Kesari Warma Dewa. Tuh. Pusat di dulu, bidan. Karena Sri Astasura Bumi Banten, ada paling terakhir Raja Udah itu berapa tuh? Di dulu tuh Sri Darmo Dayana Warma Dewa. Warma Dewa. Memang zaman Majapahit ada Sri Kresna Kepakesan limbah antara zaman penjajahan Belanda. Makanya seorang waterspeed dari Jerman bersama Iwayan Limba yang akan membangkitkan kembali ke Cak ini tahun 30-an tuh. Dan ini aneh ngelimah kan tari Cak itu tau nggak seperti persiangnya Iwayan Limba. Nah, makan Dani dibunuh tetap lestari di tuh toko-toko Cak banyak sekali di sana. Dan mungkin sebagai apa namanya penampilan terakhir dari Cak dari Bono. Dari Bono penampilan yang paling spesial untuk malam ini. Paling spesial makan yang pidana ngecek tuh. Ada tamu deka water space tuh memang berkursi jibenting megah tamu eh. Masing-masing pemain tuh masih uang kursi bisa-bisa untuk tamu, kursi tieng, cuci tieng, batis golden. Di sana lah metu ide kreativitas dari sana ada kesenian bambu, kerajinan bambu, kerajinan bambu, kursi bambu sampai sekarang. Itu hebat Bono nih, karena jadi perlu diundang Bono nih salah satu pelestari itu. Untuk kita saksikan bersama untuk pelajaran untuk alih-alih pemakasih. Nah, makanya kita jangan pernah lupa dengan namanya sejarah. Jas merah, jangan sekali lupa dengan sejarah. Sejarah itu merupakan suatu awal mula kita ada di dunia ini. Awal mula kita berkreativitas, sasak bertaruh kawitan. Cara menyendadong ada ni jani kan ulian ada ni bidan. Ni bidan, sing ada ni bidan, sing ada ni jani. Ada cinya ngai bidan. Bapak jangan ya memen jani. Bapak cinya ngai bidan. Pekak cangai ya emah cangai. Pekak cangai ngai bidan. Pekak kak emah Kumpi. Kumpin ya. Kumpinya ngai. Cang sing ngurus kumpin cambir. Bopolinya di. Nyenengai. Nyenengai. Ian bahasa Indonesia sebut maha pencipta. Oh maha pencipta. Bahasa Balina sang yang sangkaning para nomadi. Itulah ide sang yang dewasa. Tuhan yang maha esa. Allah subhanahu wa ta'ala. Mari mereka bergumat muslim. Karena salah satu cinta kepada sejarah. Cinta kepada leluhur. Lelangit iragan disebut nami yang warisan budaya tak pernah ini. Yang berupa Cak mampu berkreativitas melalui olah vokal. Olah vokal. Olah tubuh. Olah tubuh. Kan onyang itu bergerak. Unsur seni semua ada di sana. Unsur seninya ada di sana. Cak. Megening masih. Kemarin tuh sedang main apa anu pemencak. Sedang main munyi itu paksa masih. Yang penting berpartisipasi. Enggak semangat membangkitkan bakti kepada warisan budaya tak benda itu. Nah, makanya jadi ini kesempatan yang baik Bono lo. Bono artinya bono di mana-mana. Arti bono di mana-mana. Bono membol ulik milah gitu. Nah, bos go internasional tuh. Made sidio. Beli. Jero dalang. Oh, jero dalang. Yen bidan mau timbal di sekolah kan mah beli. Menjani. Tapi sing ngadep pegenyo bung beli gitu. Beli tap atena membeli wacane dane jero dalang dane karena dulu deh beliau juga pelestari seni ilmi cem sing tawang seluruh luar negeri. Yang terakhir ini kita saksikan bagaimana penampilan Cak Bono yang sudah ke berpergian ke mancanegara, malang melintang di mancanegara ke Ethiopia dan mengenang lampah doking uni sire Gusti Kompiang gelas. Jasa-jasa beliau adanya kecak nih, makanya didatangkan Cak dari Bono karena di sana banyak tokoh-tokoh kecak untuk bernostalgia. Bali kayak nih ragu di tabalan apa guys dong nih apa yuk. Tadi saya kaya apa? Harus tetap berkreativitas. Tetap berkreativitas. Payok Jakarta kalau hidup sini tuh. Kawan mau nasi mak gaya. Dato benar gaya kaya. Buat biasa hidup di ya di langit bisa mati. Nasi itu udah di calon sih. Kawan si. Kawan dong udah di calon. Calon apa? Seniman kawan udah di seniman. Udah dong udah di calon masih di 5 tahun depan tuh. Calon apa? Calon arang. Itu dato-dato.
Pemirsa Semetan Sumber Tekelot, semangat masih. Kita saksikan di KTP. Apa KTP? BKT. Di detik terakhir ini penampilan Cak Bono yang sangat luar biasa dan yang sudah go internasional. Bagaimana penampilan Cak Bononya? Kita saksikan bersama-sama. Dan sebagai penutup acara. Itu maksudnya. Sebagai penutup acara, kita saksikan bersama penampilan dari Seko Cak Bono. Kau akan